depan Malaysia untuk menambah pingat. Baik. Untuk memastikan sesuatu mampu dilakarnya pada edisi kali ini. Asmadi yang merangkul pingat emas kategori E untuk kata individu lelaki bawah 18 tahun pada kejohanan Karate Sport Data E-Tournament World Series pada tahun lalu. Dia menewaskan karateka dari Slovenia dalam kejohanan yang dilaksanakan secara dalam talian itu. Kelahiran Labuan melangkah dengan yakin. Yang dilihat semakin meningkat naik untuk Malaysia. Dia yang mula menarik perhatian apabila mencipta pelbagai kejayaan di peringkat bawah umur. Malah sejak di bangku sekolah lagi juga dia berjaya untuk menghadirkan kejayaan di pentas antarabangsa. Ini persembahan untuk Mama Nakal. Ini dia akan menantikan pula apakah yang bakal dilakukan. Oleh Kim Chia Teng dari Kemboja. Sekali lagi kita saksikan antara aksi lincah yang ditampilkan oleh Muhammad Aikal Asmadi dalam misi untuk memastikan satu lagi pingat gangsa mampu dijelmakan Malaysia. Memberikan kelebihan kepadanya ataupun sebaliknya yang berlaku dengan menyaksikan
Asmadi Muhammad Akal. Muhammad Akal Asmadi 23.08 meter. Memastikan peringkat gangsa untuk Malaysia.